dialogkan kepada pemerintah Kabupaten Jombang agar ada kepastian hukum tingkat pada tingkat pementasan seni yang ada di Kabupaten Jombang, terutama pada kelompok jaranan dan kelompok bantengan. Ini akan kita dialogkan, 10 orang kita nanti akan ke pendopo kabupaten untuk mendialogkan dengan pemerintah biar kita punya kepastian hukum kapan kita boleh main, kapan kita tidak boleh main. Jangan sampai instruksi bupati ini menjadi dalih untuk melarang semua pementasan seni yang ada di Kabupaten Jombang. Kita sudah sadar, kita sudah tahu bahwa mana daerah yang hijau, mana daerah yang kuning, itu kita sudah tahu. Dan beberapa ada rekomendasi dari DPRD itu adalah memperbolehkan pementasan seni sepanjang daerah atau zona itu zona hijau atau zona kuning. Nah, umpama di Jombang, Kecamatan Jombang ini adalah zona merah, kita akan menjauhi zona merah. Tapi kalau di daerah Musian, di daerah Kesampen, zona hijau atau zona kuning, kita boleh main. Ini akan kita tagih pada pemerintah. Monggo dari kelompok-kelompok seni, kita semangat bahwa perjuangan kita ini benar-benar harus kita dialogkan kepada pemerintah. Maju terus! Ayo! Monggo, tetap. Dan 10 orang akan kita ke pendopo, 15 orang kita akan ke pendopo. Dan untuk kawan-kawan, monggo main di sini. Karena kita sudah koordinasi dengan Polres, bahwa kita menuju ke sana juga akan mengandung kerumunan mas. Pokok kita taat protokol kesehatan. Kita ini orang budaya. Orang seni adalah orang budaya. Orang seni ini orang yang punya tata krama. Orang yang seni ini punya kepedulian terhadap negara. Orang seni itu punya kepedulian terhadap perintah dari negara. Maka kita monggo teman-teman main di sini ya, sesuai dengan apa diskusi kita tadi malam. Teman-teman yang lainnya dari perwakilan kelompok seni kita monggo monggo untuk tim negosiator untuk persiapan diri karena sudah ditunggu sama pihak pendopo sama bupati. Tim negosiator yang sudah dipanggil tadi berkumpul sebelah kanan mobil komando. Ini kesepakatan kita demi kelancaran kita bersama karena pandemi juga masih ada di negara kita. Untuk tim negosiator yang sudah dipanggil akan siap-siap untuk berangkat ke pendopo. Tim negosiator Pak Dedi dari tim negosiator. Budi Cahyono dari NPS. Bapak sebelah kanan panggung. Budi Cahyono, siap. Sus Muglisin dari SMG. Mana SMG? Sun Muglisin. Jenengan, siap, bilang siap. Ayo, cepetan. Dian dari KM. Dian, mungkin? Dian dari KM. Dian. Ya, Gemar Cuet. Imam dari Wirajoyo. Imam, mana Imam? Imam dari Wirajoyo. Ayo, Mas Imam, monggo, cepetan. Dedi dari PKB, Mas Dedi. Oh, Mas Dedi, siap. Aris dari AST. Siap. David dari NSW. Siap. Ferdian dari WS. Nah, ini adalah tim negosiator kita. Sambil kita tunggu tim negosiator untuk berangkat ke pendopo, kita bisa berkreasi di sini. Nanti akan kita kawal sampai tim negosiator datang untuk menyampaikan apa yang didapat dari tim negosiator dari pihak kabupaten atau dari pihak bupati. Sementara ini untuk kawan-kawan mempersiapkan diri Pak Jali dari MRG, kawan Jali, kawan Jadak, kawan Hari, juga kawan Bowo. Siap, Mas untuk di koordinat Mas Jali. Naik motor sendiri nggak apa-apa. Ya, untuk tim negosiator. Ayo Pak Jali, koordinatornya Pak Jali, Pak Jali. Yo, kamu aku, sepeda, pendopo, arahnya sampai nanti mungkin.
perempuannya udah jeyo. Ayo mas, sini mas, ayo cepetan titik. Ayo plak 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 plak. Langsung sama angan kita berjuang untuk plak plak tangan itu udah kencang. Ayo, bisa Mas Jali, mana kawan Jali? Bocengan bisa untuk ke. Jaraknya, jangan sampai bergerombol seperti saat ini bergerombol. Silakan jaga jarak dan maskernya wajib dipakai. Masker wajib dipakai, jangan dilepas. Pada saat bermain nanti tetap dikontrol, ya. Nggak usah terlalu kumpul atau berkerumun, karena semua ini kita dipantau baik oleh rekan-rekan media dan yang lainnya. Maka dari itu kita tetap jalani, patuhi prokes dengan patuh dengan baik. Terima kasih. Saya kira silakan dilanjut sesuai instruksi dari Ketua Koordinator Polat Mas Agus. Terima kasih Mas Agus. Mungkin untuk musik langsung di mana kita berkreasi di sini, kita jangan pulang dulu sebelum tim tiga satu. Kasih semangat. Alhamdulillah. Ini kurang lebih kita satu jam lebih telah berdebat dan bermobilisasi menyatakan beberapa usulan kepada pemerintah kabupaten Jombang, termasuk teman-teman Kapolres dan Satpol PP. Alhamdulillah ada titik terang untuk teman-teman kesenian di Jombang, baik kesenian apapun lah itu. Jadi dalam sisi ketentuan memang dari pihak Kapolres itu belum bisa memberikan izin tertulis karena adanya ketentuan regulasi atau aturan pusat. Jadi kalaupun dia menandatangani surat izin beliau, itu tanda tangannya nggak berlaku. Maka tadi diambil jalan tengahnya untuk di zona hijau, teman-teman diperbolehkan main. Diperbolehkan main tanpa lapar dengan catatan protokol kesehatan dijaga, ya, protokol kesehatan dijaga. Lalu MRD apabila diminta bantuannya untuk mengawal siap. Jadi apabila nanti ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sengaja mau membubarkan teman-teman, silakan nanti berkoordinasi dengan kami, kami kepada Pak Kapolres. Jadi dibikin fleksibel. Yang zona hijau silakan main, untuk jam-jam zona oranye dan lain sebagainya ini lagi dikaji secara serius oleh pemerintah daerah. Kalaupun nanti teman-teman ada keinginan main, harus dikoordinasikan terlebih dahulu secara baik-baik. Tapi kalau untuk zona merah ini dihindari dulu. Intinya teman-teman sudah diperbolehkan main untuk di zona hijau, tidak ada diskriminasi lagi. Yang lainnya boleh melakukan kegiatan, semen juga boleh melakukan kegiatan. Kita sama-sama jaga kota Jombang ini supaya aman, supaya tenteram, dan penyakit COVID, corona, narkona ini sepertinggal. Ya, itu yang kedua yang mau kita sampaikan. Yang ketiga, kami juga sudah mendorong kepada pemerintah daerah Kabupaten Jombang agar lebih serius memperhatikan pekerja-pekerja seni ini, supaya kalaupun ada larangan main, itu ada bantuan secara ekonomis, baik hanya untuk sekedar merawat alat ataupun untuk tambahan buku susunya anak dan lain sebagainya. Jadi ini insya Allah akan diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Jombang. Saya bilang bangun perbaikan jalan Wakedasi sepanjang 30 triliun saja mampu. Kenapa untuk membantu teman-teman kesenian tidak mampu? Jadi ini juga diperhatikan oleh pemerintah daerah, gitu ya. Jadi memang sengaja hari ini tidak ada notulensi atau berita acara, cuman semua media melihat rekaman ada. Makanya untuk menjamin kepastian hukum teman-teman, ketika teman-teman main ada yang sengaja membubarkan, silakan koordinasi dengan MRD.
nanti MRC yang akan menjelaskan untuk koordinasi dengan Pak Kapolres. Jadi kita buat versi ya. Yang selanjutnya ya, teman-teman juga jangan takut-takut, santai ya, santai, fleksibel, niat ibadah, niat berenangan, senapi. Jadi kalau memang ada sesuatu dikomunikasikan baik-baik, baik di tingkat desa, baik di tingkat RT, RW, tetap dihormati. Jadi kalau ada kejauhan, memang beliau-beliau itu tidak berani memberikan izin tertulis, karena memang dari desanya itu belum diberikan. Jadi ini bentuk kebijaksanaan, bentuk toleransi dari pemerintah Kabupaten Jombang. Ya, beri aplaus yang meriah untuk pemerintah Kabupaten Jombang. Mungkin itu harapan yang perlu kami sampaikan. Setelah ini teman-teman silakan membubarkan diri dengan baik, dengan tertib. Ya, berangkat apa aman pulang, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Ada satu pun yang kena COVID atau reaktif, gak usah ya, mesti enak ngopi, rokokan, dan warung, gak usah kena COVID. Oke? Sukses ya? Terima kasih. Terakhir, nanti tunggu Pak Kapolres yang menyampaikan. Dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa jangan bubar, kami bahwa jangan bubar, kita yakin bahwa perjuangan kita tidak cukup sampai di sini, jangan bubar sebentar. Kawan-kawan saya sebutkan, yang tercabut dalam pendampingan Majelis Rakyat Jombang, Puji Jalono dari MTS, Suruh Bisik dari SMP, Dian dari KM, Iman dari Minogoyo, Jadi dari PKB, Arif dari AST, David dari MSW, Gadian dari US. Dan ini adalah beberapa kelompok atau kegiatan yang siap dijamin oleh kawan-kawan Majelis Rakyat Jombang. Kita tidak pernah menjawab. Ya, Batenan, ya, siap-siap. Jadi ini yang masih berhenti. Dan ini kami mohon untuk kawan-kawan, ini juga dari perjuangan kita, karena kita siap akan bukan organisasi yang kaya atau akan diri. Kami mohon untuk kawan-kawan berpartisipasi di jalur rumah, banyak belum bisa. Oh, Aika, ini tidak. Omong, terbukti. Jika saya kasih, ya, itu berjuang bareng-bareng ya. Berjuang bareng-bareng, saya kasih. Saya kasih, saya ucapkan itu gak masalah, seperti kaget.